teman-teman, hari ini Rani Kevian membahas tentang tips menurunkan berat badan. Secara alami ya guys. Yang pastinya bahan-bahannya mudah didapat ya guys. Di sini hanya membutuhkan 3 bahan saja ya guys. Ada jeruk nipis, ini 2 butir ya guys. Ada serai, bisa pakai 2 tangkai. Ada teh hijau, kalian bisa memakai merek lain ya guys. Gak harus merek jamus kok, bisa merek lainnya, yang penting teh hijau. Pertama-tama kita potong-potong ya guys jeruk nipisnya sesuai selera. Kemudian kita ambil 2 batang serai ya guys. 2 batang aja ya guys, kita potong-potong atau bisa kita geprek. Kalau aku potong-potong aja guys, aku potong-potong kecil kayak gini guys. Kalian bisa browsing di Google ya guys, manfaat serai, jeruk nipis, dan teh. Siapkan air 4 gelas ya guys. Kemudian kita campurkan semua bahan-bahan tadi ya guys. Kita campurkan semuanya. Jeruk nipis kita masukkan. Kemudian kita masukkan teh hijaunya ya guys. Kalian bisa menggunakan teh merek lain ya guys. Kita masukkan 1 sendok makan teh hijau ya. 1 sendok aja ya guys. Kita tunggu sampai airnya tinggal 2 gelas. Kalau sudah tinggal 2 gelas, kita matikan kompornya ya guys. Teh ini bisa diminum pagi dan malam hari, sehari 2 kali ya. Kalian bisa mencobanya ya guys. Aku udah mencobanya dan berhasil turun loh. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Dan jangan lupa subscribe. Dadah. Terima kasih.